Tentumai. Untuk tajuk kedudukan unit 8 ni, awak kena tahu tiga benda. Okey, tiga benda yang awak kena tahu, apa dia? Saya tahu. Apa udara, dia? Timur, selatan, barat. Sebelum utara, timur, selatan, barat tu Hadif, apa yang awak perlu tahu dulu sebelum tu? Pondok. Okey, yang awak perlu tahu ialah laju. Okey, yang laju, laju tahu. Tu apa Zaza? Laju, tiga benda yang laju. Awak kena tahu. Laju, baris dan titik rujukan. Boleh nampak tak? Laju, laju, baris dan titik rujukan. Okey, untuk tajuk 8 ni, inilah tiga benda yang awak kena tahu. Sekejap, saya tutup mic. Tiga benda yang awak kena tahu iaitu laju, baris dan titik rujukan. Okey, untuk laju ni, okey, untuk laju ni, apa yang awak tahu ialah laju ni adalah, saya buat colour biru. Okey, ini start daripada bawah ni, ini adalah laju. Firas, Ifah, ke belakang. Ini adalah laju. Satu laju. Dua laju. Tiga laju. Dan empat laju. Boleh Hana? Okey, untuk baris ni Hana, baris ni adalah daripada sini. Satu baris. Dua baris. Tiga baris. Okey, nampak tak Firas? Jadi, Syifat mana Syifat? Jadi, Razin, Uzaza. Farah. Ya? Ada nak tanya Uzaza. Ke? Ya? Uzaza pun macam sama dalam sama macam anak tanah ni. Okey. Okey, Ustazah terang dulu. Kalau awak ada soalan, Ustazah buka soalan nanti ya. Okey, jadi Syifa, laju adalah yang color biru ni. Satu, dua, tiga, empat. Ini laju. Farah, baris adalah kuning. Satu, dua, tiga. Jadi Razin, kalau Razin tengok dalam gambar ni, ada berapa laju? Empat. Empat. Jadi Syifa, kalau Syifa tengok baris, ada berapa baris? Tiga. Ada tiga. Jadi siapa tahu apa itu titik rujukan? Empat. Tiga. Ya, siapa boleh bagi tahu apa itu titik rujukan? Titik rujukan. Titik rujukan ialah ni, pondok ini. Boleh? Titik rujukan adalah pondok ini. Okey, Iman baca doa dulu nak masuk. Kenapa? Okey, ini adalah Razak, kenapa pondok. Titik rujukan ni adalah pondok? Okey, jadi kita tengok dekat sini. Dia kata angah. Okey, awak dah tahu kan? Angah berada di tiga petak ke kanan dan satu petak ke depan dari pondok. Okey, cuba awak tengok balik. Angah berada di tiga ke kanan. Tiga ke kanan. Okey, mana saya buat kali hitam eh? Rasa tiga ke kanan. Okey, awak kira macam ni Ifah. Tiga. Satu, dua, tiga. Jadi Angah duduk kat sini. Dan Angah duduk satu petak ke depan. Ke depan mana? Yang inilah. Satu ke depan. Jadi ini adalah Angah. Angah duduk dekat situ. Boleh? Boleh Syifa? Acik berada di laju satu. Okey, Syifa laju satu. Syifa tengok yang color biru yang pertama ni. Ni color biru yang pertama ni. Ini adalah laju satu. Yang ni laju dua. Laju tiga. Laju empat. Jadi kata acik duduk dekat laju pertama. Yang ni laju pertama. Dan baris kedua. Benda yang unit 8 ni sangat seronok tau. Kalau awak faham betul-betul. Okey. Untuk acik, dia kata acik berada di laju pertama. Jadi, laju pertama ialah yang ini. Ini laju pertama. Dan acik duduk di baris kedua. Syifa, baris kedua, ini baris pertama. Ini baris kedua. Acik duduk kat sini. Jadi, Razin tengok mana yang bertindang. Yang tindih. Iaitu kat sini kan? Sini. Jadi acik duduk dekat sini. Okey, jom kita tengok siapa pula ni.
Kita tengok Along. Along berada di dua petak ke timur. Okey. Ini adalah apa ni? Utara, barat, selatan, timur. Ah, Ifah, apa dia Ifah? Amsyah baru masuk. Afiq, apa utara, selatan, timur, barat ni Hadif? Sedau Zuzah, selatan ni utara jauh. Ya, yelah Ustaz tanya apa dia, yelah? Arah mata angin. Arah mata angin? Ah, arah okay. Mata angin, selatan? Arah mata angin. Jadi, untuk mengetahui arah mata angin ni ada utara, selatan, timur dan barat. Jadi utara ni Hanna, dia duduk kat atas. Kalau belah, belah kanan timur, ke kanan adalah timur, ke kiri adalah barat. Nah, selatan adalah bawah. Timur tu. Jadi bila dikata dikata apa? Dikata Along berada dua petak ke timur. Ifah, dikata Along dalam buku teks awak dikata Along berada dua petak ke timur. Timur ke kanan. Betul tak? Ke kanan. Ha, jadi Along berada dua petak ke timur. Dua petak. Ni satu petak. Okay, dikata Along berada dua petak ke timur. Maksudnya dua petak ke kanan. Satu. Satu. Dua. Boleh, Hana? Ya, Amsyah kenapa angkat tangan? Lepas tu dia kata dua petak ke timur dan tiga petak ke utara. Nah, utara duduk atas ke bawah ke kanan ke kiri? Atas. Atas. Jadi Hana ambil daripada ni tiga petak ke utara. Satu, dua, tiga. Jadi Farah, Along duduk kat sini. Boleh? Ah, lepas tu dia tanya pula, Uda, di manakah Uda berada? Syifa. Uda duduk kat sini kan? Jadi kita nak kata apa? Uda berada di Ustazah buat color kuning. Okey, Uda berada di 1 2 3 4. 4 petak ke timur. Sebab apa? Timur kanan ke kiri, Syifa? Kanan. Timur kanan, kanan. Jadi 1 2, 3, 4. 4 petak ke timur dan 2 petak ke utara ke atas. 2 petak ke atas. Sebab utara duduk dekat atas kan? Jadi 2 petak ke utara. Jadi Uda duduk kat sini. Uda duduk di 4 petak ke timur dan 2 petak ke utara. Okay. Jadi untuk setakat ni, awak ada soalan tak? Awak dah tahu apa itu lajur, apa itu baris, apa itu titik rujukan? Ya, ada soalan. Ustazah, timur tu arah mata air kan? Arah mata angin. Angin. Barat. Arah mata angin. So, barat. Barat duduk dekat kiri. Kiri. Jadi awak kena ingatlah ni, yang ini awak kena ingat utara duduk kat atas, selatan duduk kat bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Kalau dikata Hadif duduk ke empat dari timur, jadi Hadif kiralah 1, 2, 3, 4. Sebab timur ke kanan. So, Iman, jangan jadi hantu Iman. Jadi Hadif kena kira 4 kali ke kanan sebab dia kata ke timur. Okay Farah, kalau dikata 3 kali ke barat, Farah kena kira ke barat, ke kiri. 1, 2, 3. Boleh? Okay, jadi awak dah tahu apa itu lajur. Okay, yang baru masuk saya terang balik. Lajur adalah lajur yang ini, yang ke belakang. 1, 2, 3, 4. Ini adalah lajur. Okay, baris pula yang ini. Satu baris, dua baris, tiga baris. Jadi awak kena ingatlah lajur, baris dan titik rujukan ni pula dia berbeza. Boleh tak titik rujukan ni berbeza? Kalau kat sini titik rujukan ni Iman adalah pondok. Okey, boleh? Okey, jadi yang tadi awak dah tahu apa itu lajur, apa itu baris, apa itu titik rujukan dan apa itu arah mata angin. Utara duduk kat mana, selatan, timur dan barat. Jadi hari ini untuk yang muka surat 98 ni awak akan belajar mengufuk dan mencancang.
Mengufuk baris yang mengufuk dan mencang. Cang, okey, jadi sekarang ni ini adalah kedudukan satu buah kelas dekat sekolah mana, Ustaz Zafur tak tahu. Tapi kedudukan kelas ni adalah masa diorang tengah exam. Jadi sekarang ni dia nak ajar awak macam mana nak tengok paksi mengufuk dan paksi mencancang. Okey, untuk awak faham, mengufuk adalah laju. Ustaz bagi tahu balik, mengufuk. Mengufuk ni, paksi mengufuk adalah laju. Ustaz bagi balik, laju. Mengufuk adalah laju. Jadi Firas, mana Hadif? Oh Hadif. Aisyah mana Aisyah? Mengufuk adalah laju. Laju macam mana Razin? Laju macam ni lah. A, laju A, laju B, laju C, laju D dan laju E. Okay, bila dikata paksi mengufuk adalah laju. Okay, untuk paksi mencancang, mencancang ni adalah baris. Okay, mencancang ni adalah baris. Okay, boleh tak awak tulis sikit kat dalam buku teks awak tu? Awak tulis mengufuk sama dengan laju. Okay, Iman, Adif, Hana, Aisyah. Awak tulis dalam buku teks awak, mengufuk sama dengan laju. Laju. Mencancang sama dengan baris. Okay. Okay, dah tulis dah? Adif dah tulis dah, mengufuk sama dengan laju. Mencancang sama dengan baris. Okay. Iman, cepat tulis, Man. Syifa dah. Hannah, Ifah, Farah dah tulis. Mengufuk. Mencancang. Okay, jadi kat sini, saya dia kata. Okay, cuba tengok A. Siapakah duduk di A3? Okay, kalau macam ni awak kena tengok paksi mengufuk dulu. Iaitu laju. Tapi dia laju kat sini dia tulis A, B, C, D dan E kan. Dia punya laju dia tulis A, B, C, D, E. Kalau baris dia tulis 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Hadi-hadi Talmizi, cuba tengok A. Siapakah duduk di A3? Okay, awak tengok laju dulu. Ingat, awak kena tengok paksi mengufuk. Iaitu laju dulu. Das. Das. Okay, mula-mula tengok A. Ni baris A. Rajin lah. Okay, ini betul baris tak Aisyah? Rajin, baris A. Amir. Lepas tu, tiga. Rajin, baris ketiga. Amin. A, tiga. A, tiga. Okay, cuba just tengok. Mana yang dia punya dekat tempat dia huruf Jin. T. Hana. Iaitu dekat si ni iaitu just. Just root T. Jadi yang duduk dekat A3 adalah just. Cuba tengok B. Ketua darjah duduk di D4. Okay, jadi awak tengok mana? Ingat tengok yang mengufuk dulu. Okay. Tiba. Awak memang dah tahu jawapannya, tapi Ustazah nak terang macam mana nak tengok dia. Okey, jadi dikata tiba. D4. Hadif, dengar dulu Hadif. Tengok D4. Okey, jadi A, Hadif, D4. Tengok mana laju D. Jadi Hadif gariskan macam ni. Okey, ini ialah laju D. Dan dia kata 4. Baris keempat. Jadi 1. 2 baris, 3 baris, 4 baris. Jadi yang kena uruti adalah siapa ni? Tan. Jadi siapa ketua kelas dia? Tan. Okey, C. C. Murid yang berada di C5. C5. Mana C5? C5. Okey, ada orang C5 ialah. Orang C5. Tengok dulu. Filipina. Kenes. Amin. Laju C. Kenes. Okay, laju C. Dah garis lah laju C. Hana. Kenes. Nama dia. Okay, Hana dah garis lah laju C. Dia kata C. Dah. Jadi tengok baris kelima.
Jadi awak gariskan macam ni, Ifah. Siapa yang dapat urut T iaitu Kinan. Orang Filipina. Orang Filipina ke? Kenan. Okey, jadi orang Filipina. Jawapan dia, jawapan dia dekat buku teks awak tu Filipina. Kenan. Kinan. Dah tulis dah. Betul. Belum. Okey, pengawas yang duduk di C5 murid itu ialah Kinan. Amin. Okay, Amin lah. Kinan. Man, tukar nama kenapa hantu tu, Man? Tukar nama, Man. Okey, Fira saya siap dah tulis jawapan Kinef. Hana dah. Okey, lepas tu awak ingat bila awak nak tengok kedudukan, awak kena Ifah, Syifah kena tengok laju dahulu, iaitu mengufuk. Lepas tengok laju baru tengok baris, iaitu mencang. Chang. Kadang ditanya dalam soalan peperiksaan, okey, siapa yang nama duduk dia Ram. Di mengufuk yang kelima dan mencancang yang ketujuh. Jadi awak kena ingatlah, mengufuk itu adalah laju, mencancang itu adalah baris. Tapi ada juga soalan dia ditanya, Firas duduk dekat tiga ke timur, satu ke utara. Nama Firas sesa. Ada nama ke Firas. Contoh soalan. Jadi aku tengok kadang ditanya laju, kadang ditanya timur, barat. Okey, boleh. Jadi ingat timur adalah ke kanan, barat adalah ke kiri. Okey, jom kita tengok 9. Tanya boleh tak? Ya, Aisyah. Kenapa ni? Ada nama dekat dalam buku. Ada nama rumah hantu lah, Uzazah. Ada rumah hantu. 99. Uzazah. Ada rumah hantu dekat okay, 99. Jom, gambar kedudukan permainan di sebuah pesta. Di sebuah pesta, kalau awak dah pernah pesta kan, kat sini adalah cawan pusing, kereta langgar, rumah hantu, kereta api, roda gergasi langgar, dan pancing. Rumah hantu, kereta api, roda gergasi. Jadi kat sini dia punya lajunya adalah A, B, C, D dan E. Terus seorang je yang lelaki ke atas. 1, 2, 3, 4. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Okey. Ustazah nak tanya Hana dulu. Okey. Cawan. Aku punya senang. Dia duduk dekat kedudukan apa? Mantu ke tapi pancing titik. Ustazah tanya seseorang ni. Cawan pusing, dia duduk kat mana? B3 ke C4 ke D5 ke? Ha. A4. Bagus. Jadi A4. Awak tulis dekat cawan pusing A. A4. Sakit. Udah zah. Okey, tulis kat cawan pusing A4. Okey, Syifa, cuba tengok kereta langgar. Kereta langgar duduk dekat kedudukan D4. Bagus Syifa. Jadi Syifa tulis dekat semua, tulis dekat kereta langgar ni D4. D4. Okey. Ustazah nak tanya Firas, rumah hantu duduk dekat kedudukan C3. C3. Betul tak Ifah jawab tu Firas? C3. Jadi semua awak tulis dekat kedudukan ni C3. Kat dekat rumah hantu tu. C3. Tulis C3 kat situ. Okey, Hadi Talmizi, roda gergasi duduk dekat? Roda gergasi duduk dekat E2. Bagus. Roda gergasi duduk dekat E2. E2. C3. Ni okay. A4. Afiq mana Afiq? Afiq sedang tanya kereta api duduk dekat mana? Kereta api duduk dekat C2. Betul ke Farah, kereta api duduk dekat C2? A4, D4. Betul. Betul. Jadi Afiq tulis C2 dekat kereta api. C. Okey, Hana mana Hana? Ana. Roda gergasi berapa? Pancing itik kedudukan dia dekat? Dekat B1. B1. Blok B1. Jadi Hadif, Hana tulis
Di satu dekat pancing itik. Di satu dah. Dah. Dah sedang. Okey, soalan A, apakah permainan yang sama laju dengan rumah hantu? Sama laju. Laju rumah hantu adalah C. Laju rumah hantu. Rumah hantu. Tapi. Laju rumah hantu adalah C. Jadi mana yang duduk satu baris dengan rumah hantu, Ifah? Ini rumah hantu. Kereta api. Kereta api. Kereta api. Jawapannya adalah kereta api. Kereta api. Kereta api. Kereta api. Kereta api. Apakah permainan yang berada di baris empat? Baris empat yang ni. Ni baris empat. Apakah permainan dia? Jawab pusing dan kereta langgar. Jawab pusing dan kereta langgar. Kereta langgar. Okey, soalan C. Ustazana, awak tulis soalan C dalam buku teks awak. Lengkapkan jadual kedudukan permainan di bawah. Okey, C3. Siapa yang duduk dekat C3? Rumah hantu. Bagus. Jadi awak tulis dalam buku teks awak tu adalah C3. Okay, mana buku teks awak ni? Okay, awak tulis kat sini. Dekat buku teks awak tu, rumah hantu. Uzaza, nak tanya sikit? Uzaza? Rumah hantu tu berapa? Uzaza, rumah hantu tu orang suka tak? Tak, Uzaza tak suka. Okay, jadi C3, rumah hantu. Rambi 3 tu siapa? Rumah hantu. Okey. Dekat B1. Siapa yang duduk dekat B1? Pancing itik. Bagus. Jadi awak tulis dekat sini. Pancing itik. Mana? Pancing itik. Okey, Farah tulis dekat sini. Pancing itik. Dah. Okey, Farah tulis dah. Pancing itik. Dah. Okey, bagus. Dah. Okey, dah. Assalamualaikum. Senang je kan? Tajuk kedudukan ya? Ni sangat senang. Okey, cuba ini. Okey, Ustazah nak Ustazah bagi masa 2 minit. Awak jawab soalan A, B, C, D dan E muka surat 100. Jawab dalam buku. Dalam buku teks awak. Ustazah bagi masa 2 minit. Bermula dari sekarang. Go. Okey. Hari ini dia nak tentukan kedudukan permainan tradisional. Okey, jadi Hannah, Stesen gasing di E5. Dia dah bagi jawapan. Gasing duduk dekat E5. Itu baris kelima. Okey, Balinting di B2. Okey, tengok laju B ke atas. Baris kedua. Lawi ayam, Hannah diduduk dekat kedudukan. Apa dia? A1. Jadi Ustaz Zana, awak tulis kat jawapan ni. A1. Okay. Awak tulis kat jawapan dalam buku teks A1. Okay, ini adalah permainan tradisional orang dulu. Okay, Muhammad, kita muka surat 139. Razin, Ustazah A, Ustazah dah bagi jawapan. B, C, D. Razin buat sendiri ya. Hannah, okey. Ada soalan? Ustazah. Kalish. Oh, Kalish. Buka. Kiras. Empat kerusi ke timur dan berapa kerusi ke utara? Ifah. Empat. Lima. Kira daripada band. Satu, dua, tiga. Tiga lah. Tiga kerusi ke utara dari meja cikgu. Kedudukan form. Awak, meja cikgu ni adalah. Meja cikgu ni adalah tiga kerusi. Okay, ingat kan? Meja guru adalah titik rujukan awak. Awak nak rujuk dia. Okay, C. Kedudukan form ialah dua buah. Mana form? Kedudukan form ialah dua buah kerusi ke mana? Ke timur. Dua buah kerusi ke timur. Dan tiga buah kerusi. Satu, dua, tiga. Dan tiga buah kerusi ke utara. Ke timur.
satu baris. Tarik ke Zaza. Ya. Itu ke utara kan? Ya. Tiga, dua, empat, tiga, timur ke tiga. Ada nampak dah satu tulis. Dah Zaza, tapi saya tak nampak kawan-kawan. Yang huruf D band ke? Zaza, saya tak nampak kawan-kawan. Si seorang je. Farah tanya huruf D. Siapa duduk di laju yang pertama? Laju yang pertama. Ya. Ni laju pertama, ini laju pertama. Buding. Dan buding. Baris ketiga. Sak ni baris pertama, baris kedua dan baris ketiga. Zaza, Nivan. Betul, Nivan. D, Mungfungfu. A, B, C, D ni adalah... Adalah apa? Mencaca dan mencocok. Laju. Ini A, B, C, D. Muhammad, A, B, C, D ni adalah laju. Okey. Soalan A. Huruf A hingga D berada di paksi mengufuk. Okey. Lepas tu nombor 1 hingga 3 berada di paksi apa, Aisyah? A hingga 3. 1 hingga 3 berada di paksi mencancang. Awak aja mencancang. Mencincang. Bukan cincang. Mencancang. Mencancang. Air cincang. Air yang dicincang tak akan putus. Mencancang. Air cincang dengan... Air cincang. Air cincang. Air cincang ke? Air cincang. Haa, cincang. Pincang. Air cincang. Kali hitam. Air di cincang pun tidak akan terputus. Memanglah tak akan terputus. JC. Okay. Keris. Cendol. Okay, B. Mencancang. Okay, C. Ustaz Zana, awak tengok B1 apa objek dia? Nak tanya boleh? Set hias diri ke? Kapal terbang ke? Oh, kena tulis. Ustaz Zana, nak tanya boleh? Apa lagi? Ustaz Zana, nak tanya kejap. Ustaz Zana, nak tanya. Okay. Jom mainan. Uzaza, yang ni apa ni Uzaza? Buat hiasan ke? Okay, B1. Hana, B1 Uzaza dah bagi jawapan. Takpelah, yang dicomping tu je kan? Awak, okay, untuk yang seterusnya awak cuba. Okay, B1, doh mainan. Okay, tengok A2. A2 apa Razin? Roket ke patung kembang? A2. A2 Uzaza. Tengok A, lepas tu tengok 2. Tengoklah A, duduk kat A, tengok dua baris, baris dua. Ada roket ke ada patung beruang? Ifah. A2 kapal terbang. Kapal terbang Uzaza. Kapal terbang C2. Roket. Roket. A2 roket. Beras. A2 roket.